rahasia. Rahasia. Balik apa tuh? Apa tuh? Bos sematang di channel bos-bosku. Gimana kabar kalian bosku? Semoga kalian sehat-sehat, yang sakit sehat, yang jomblo dapat pacar. Nah, kita lagi di pool pond ini kali ini. Tetapi kasihannya ikan kita di dalam yang kecil yang kita beli itu, dan juga banyak yang komen, "Bos, itu ikan kecil belum dikasih makan, kasih makan." Jadi sekarang kita telepon Duta. Dia tuh bisnis cere ya. Nah, itu langganan kita. Halo Ta, kamu di mana nih? Lagi di mana? Di rumah. Ada cere enggak? Ah, bawa 20.000 lah. Bawa 20.000 ya. Kita tunggu ya. Oke, siap. Now. Oke, siap. Oke, bosku. Jadi dia sudah mau antar, ada 20.000 lah kita pesan, bosku. Jadi kita tungguin dia aja sembari kita tunggu di dalam, ayo. Kita tungguin. Nah, ini dia datang ya. Ini Bang, pesanan cerenya. Di sini, bosku. Oke, 20.000 ya. Nih, 20.000 nih dapat banyak kita, bosku. Mantap banget ya. Ayo, tah kita ke dalam, tah. Oke. Nah, jadi bosku ini dapat cerainya. Jadi emang kita kalau pesan itu pesan di Duta. Jadi dia ini masih mahasiswa ya. Tapi dia tuh bisnis cerai. Dia tuh biasa bantu adiknya, ibunya, emang dia bisnis. Jadi kita ini di Nusa Dua rata-rata ambil cerai di dia. Bang Eka, si Bang Bayu, aku, kita pesannya cerai di Duta. Gimana bisnis cerai? Aman? Aman aja, sih ada aja. Nah, jadi kali ini kita mau kerjain dia ya. Kita mau challenge sama dia. Gimana kita kasih dia 300.000 terus dia cari ikan predator bokeh? Bisa enggak? Aduh, ya. Itu yang saya bingung. 300.000 dapat ikan apa? Bingung gue. Pokoknya kita enggak mau tahu lu ya. Cari pokoknya 300.000. Ya, Bang, siap. Pasti saya akan bagi. Serius? Serius? Serius ya, serius. Oke, Bos, kita kasih challenge dia mana cuannya? Mana cuannya? Nah, ini dia, Bos. 300.000. Jadi kita challenge 300.000 nih. Lihat lo, pegang. Ya, tunjukin 300.000 Duta bisa dapat ikan apa? Serius. Oke, langsung. Oke, Bos. Ciao, Bos. Siap cari. Oh, ini dia. Oh, Duta. Woi, woi, tanya Bos. Tuh dia baru sampai ya. Terus ikan apa tuh? Ya, ya adalah rahasia. Dia tutupin. Ya, apa tuh rahasia? Oh, ini rahasia. Pokoknya bagus dan bokeh. Serius? Bokeh. Dapat, gila. Kita bahagia banget ya. Akhirnya dia dapat. Jadi kita langsung ke belakang aja ya. Ke belakang. Ya, ke belakang. Balik apa tuh? Apa tuh? Ya, kita cerita dulu. Ini siapa nih? Beli siapa? Ini beli Alan. Alan. Oh ya, salam kenal ya, beli ya, Alan. Kenal. Jadi ini ikannya beli Alan. Ya. Ikannya dia. Ya. Jadi jual kenapa tuh jual? Butuh uang beli. Butuh uang. Ya. Buat upacara agama. Upacara agama. Ya udah, lihat aja ikannya sendiri, Bos. Jadi ini bosku. Aku nih penasaran banget, jadi sekarang saatnya kita buka. Kita lihat ikannya apa? Kita lihat, oke, deg-degan aku nih. Sebelum aku buka, semoga ini adalah ikan yang aku inginkan. Semoga. Aku lihat ke samping ya, jangan ya. Oke, sini bos, sini dekat. 1, 2, 3. Oke, oke. Gimana dapat 3 ribu? Gimana dapat 3 ribu? Kok bisa tahu aku tuh sumpah ya beli ya? Aku tuh pengen banget cari RTC karena banyak komen bilang bos lu cari RTC dong biar temannya si RTC kita ini, soalnya kita punya RTC satu aja sini gak ada teman kan. Kemarin sempat aku ngomong aligator ada temannya ya kan, Belida ada temannya, aligator Florida juga punya temannya, tapi kasihan RTC tuh gak punya teman, sedangkan Sriata kan sudah punya teman. Kemarin banyak yang minta bos cari teman, akhirnya apa, RTC anjay. Kalian lihat, oh geng, kepalanya besar banget. Ini kepalanya gila anjir, lebih. Ini 6 jari ya kepalanya. Kepalanya ini 6 jari. Gila boge 300.000. Ini kalau harga normal ini bisa 350 sampai 400 ya. Alhamdulillah, thank you beli kan. Lu terbaik lah bosku, terbaik. Beli siapa namanya? Alan ya. Thank you ya beli ya. Masih ada lagi kan yang gede? Wah, masih banyak. Ada pibas. Ada pibas, ada arwana. Arwana ada? Arwana apa? Silver. Yang silver. Alhamdulillah.
Wow, pokoknya aku tuh gak bisa ngomong apa lagi. Pokoknya kau senang banget. Thank you bro Duta. Thank you sekali lagi. Thank you lagi dah. Akhirnya kita punya berarti kali challenge. Challenge berhasil 3.000 buat Jago nih. Jago ada temannya ya. Ada ikan. Sini kita lihat lagi. Jadi buat kalian yang belum tahu nih RTC ya, kita bisa bilang Red Tail Catfish karena ekornya tuh merah. Jadi dia ini penghuni benua Amerika Selatan. Di antaranya tuh ada Brasil, Venezuela. Nah, ada beberapa negara di Amerika Selatan. Jadi dia nih suka di perairan yang ada dalam gitu, jadi bawah dekat bebatuan. Dia tuh sama kayak TSN, karakternya kayak gitu, lele. Kebanyakan lele-lele berasal dari benua Amerika Selatan. Kalian lihat ini, Bosku. Oke ya, ini besar. Coba kita cek patil ya, semoga dia jangan suntuk. Ini tajam. Ini agak tumpul. Jadi emang kasihan ya, tapi kita harus. Bentar ini. Ini tajam banget. Kalian kena patilnya nggak? Tadi kena. Tadi siapa yang kena? Ini si Duta. Duta kena. Iya, merah-merah. Merah-merah ya. Aku kalau mau gunting patilnya kasihan ya, tapi kasihan ininya juga, full potnya yang parah. Aduh, serba bingung aku mau gunting apa enggak. Udah, gak usah aja dibunting ya, kasihan. Jadi kita langsung aja ambil. Kita lihat ini kepalanya, sumpah gede banget Bosku, aku suka banget. Aduh. Jago banget Bosku kalian. Lele impor ini, lele impor. Aduh, cakep banget. Duh, kita punya lele. Kita cium lagi. Oke, Bos, kita masukin sini. Dia udah bunyi. Rilis. Dekat sini, Bos. Sini. Bos. Lihat sini. Ayo dekat sini. Sini, Bosku semua. Oke, kita masukin ya. Sini. Ini. Oh, bunyi dia. Batuk dia. Oh. Barbar lagi. Parah. Dia tuh suka berantem apa kalau Tori? Sama Pibas kok. Sama Pibas. Itu Pibas apa tuh? Pibas, Mono sama Kelberry. Mono sama Kelberry ya. Gila. Gede loh. Kalian bayangin aja kepalanya tuh lebih besar daripada yang di sana. Dan warnanya tuh lebih pekat. Dia lebih hitam. Oke. Okay? Ini yang di sana tuh agak kecil ya. Sekitar itu dia 38, 39. Ini sekitar 43 ya. Jalan 45. Mau 50. Bentar kita hitung kotak. Oh, mau dekat dia Bosku, berarti dia nih barbar ya, gak stres ya. Wow, mantap banget Bos, akhirnya kita punya lele juga Bosku. Ini semua berkat kalian, karena kalian dukung channel ini, kalian nonton, akhirnya kita punya ikan predator sebanyak kayak gini. Banyak gak? Banyak. Kita nih mengevakuasi terus, kita peduli lingkungan. Biasanya kayak gitu. Kalau ada teman yang punya aligator agak gede, gak bisa kasih makan atau malah suruh, kabarin Bosku ya. Oke, gampang, siap. Jadi kalian lihat sekali lagi sini, lihat lagi sini ke RTC-nya. Jadi RTC kita sekarang satu pasang, makin asik, makin mantap. Satu pasang anjay, TC-nya satu pasang, RTC-nya satu pasang. Jadi yang kurang apa sih Duta nih? Yang kurang? Kurang. Yang sepasang. Maksudnya bukan inilah. Sepasang sih, ada teman lah. Situ. Ada teman lah. Arwana. Arwana belum ada teman. Dan juga kita harus tambah Pebas ya. Pebas. Jadi yang belum ada jodohnya nih, ibaratnya jodoh gak harus cowok cewek ya. Jadi ini ada temannya, Arwana Silver. Kita cari Arwana lagi. Sama kalau bisa banyak yang komen minta Pebas. Kalau Pebas di atas kan kalau datang blak. Gitu. Kita cari yang gede. Ya, ada. Ini ada. Ada lagi Pebas. Ada lagi. Harga kita omong di belakang ya. Jadi oke, mantap. Jadi saatnya sekarang kita kasih makan ikan kita di dalam. Makan ikan. Oh ya. Oke. Saya cuma cerenya. Oh, ini dia tuh cerenya. Ntar kita kasih kontaknya, ayo. Kasih kontaknya. Jadi ini cerengnya Bosku. Jadi kita coba kasih makan aja ya. Kita buka. Kita kasih ini di sini. Itu cerengnya. Tomanya langsung makan Bosku ya. Lihat tomanya tuh sadar rakus banget ya. Gila. Ini cerengnya nih sudah di apa karantina ya Bosku ya. Udah ya. Jadi kayak gini Bos, kita tuh pesan cere biasanya tuh buat dukung si Duta. Dia kan kuliah. Terus dia juga bantu tulang punggung keluarga cari duit. Jadi kita tuh biasanya support dia dengan beli cerai di dia. Nah, bos-bosku tuh sering semua cerai di sini kita beli di dia. Terus di Bank Eka juga yang stokin dia kan, kamu semua ya, kan di Bank Eka. Jadi ada Nusa Dua nih, Bank Eka, Bang Bayu yang main predator, kita rata-rata pesan di dia semua. Jadi kita dukung dia biar dia cari duit. Nah, jadi nomor dia tuh nomor berapa sih? Kalau kalian di
sini ya, di Bali, dia tuh antar. Ini dia dari Sesetan antar ke Nusa Dua. Kalau kalian sampai di Tabanan antar juga. Antar. Antar. Yang penting ongkir cocok. Ongkir cocok. Ongkir tambah berapa? 5.000, 10.000 ongkir, lah. Ongkir ya. Sama segitulah. Segitulah. 10.000, 5.000. Kalau nggak dikasih ongkir, yang penting bisa nggak ada 30 ke atas gitu ya. 30 ke atas udah ongkir. Udah ongkir. Kalau 20.000 agak dekat. Tabanan jauh nggak ke Tabanan? Tabanan lumayan lah. Ya tambahlah seikhlasnya lah kalau ongkir ya. Yang penting kontak dulu ya. Kontak dulu dah. Nomornya berapa kasih? 0859 3837 1954. 1954 ya. Jadi itu bos, kita tuh selalu support dia gitu. Makanya kita pesan dia. Jadi itu. Tulang ini sana dimakan bos, sama bebasnya tuh. Nah, bebasnya nih makan pelet. Ya tapi dia tuh makan cere juga. Enggak apa. Simpel tuh. Lu lebih suka makan cere ya? Iya. Padahal kalau kasih pakan dia sudah gak mau makan lagi ya si pelet nih. Tapi pas giliran kasih cere, makan lagi dia bos gue. Oke bos, dan kita RTC kita sudah sini, kalian lihat lagi sekali lagi. Aduh aku tuh bahagia banget, sumpah gak tahu mau ngomong apa. Thank you bro Duta. Iya. Thank you juga bro Alan. Iya. Thank you semua kalian bos-bosku yang nonton. Pokoknya aku bahagia banget. Pokoknya ini malam aku gak tidur cuma di sini lihat ini ikan-ikan kesayanganku semua. Pokoknya aku suka banget dan thank you buat kalian semua. I love you all semua bos-bosku yang nonton. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Tetap nonton ya. Kita buat ini channel makin gede. Karena yang hebat bukan aku, adminnya bukan ikannya, karena kalian yang nonton di rumah. Karena kalian support kalian luar biasa. Oke sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.